suka senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum. Nama saya Wan. Saya dari Guys, di video kali ini kita akan mereaction sebuah keajaiban menarik yang sedang terjadi, iaitu di berbagai penjuru dunia. Dan apa yang kita tahu guys, iaitu tidak ada yang lebih mempersatukan daripada bahasa guys. Dan saat ini kita akan mereaction iaitu bagaimana bahasa Indonesia sedang mengukir keajaiban di negeri tetangga kita, iaitu Thailand, dari kepopularannya hingga dampaknya yang positif. So guys, mari kita jelajahi bagaimana bahasa Indonesia mampu meraih tempat khusus di hati masyarakat Thailand. So guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Catatan ini dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Catatan ini. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rosul Channel. Saya suka senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum. Nama saya Wan. Saya dari Saya suka wisata. Saya cinta. Cinta kamu. 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 Wah, orang Thailand pun suka bahasa Indonesia ya, ramai yang suka ya. Halo sahabat citizen. Ya. Halo, halo sahabat citizen. Bahasa Indonesia tampaknya kini mulai menjadi bahasa internasional. Menjadi bahasa internasional ya, semakin lama. Pasalnya, kini di beberapa negara bahasa Indonesia menjadi sangat terkenal dan banyak diminati. Salah satunya adalah di negara Thailand. Negara Thailand sekarang pun sudah mencintai Thailand bahasa Indonesia ya. Thailand adalah yang paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan BIPA. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maijo University Chiang Mai, Raja Mangala University of Technology Krungthep. Kebanyakannya kita lihat university yang mempelajari bahasa Indonesia untuk murid ataupun pelajar-pelajarnya guys. Wow, ayo kita lanjut ya. Lain-lain. Jumlah peserta didik BIPA di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu 2.752 orang. Anak-anak muda di Thailand sedang dilanda tren belajar bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah salah satu yang banyak dipilih oleh mereka. Sekarang ini tren di universiti ini, mereka banyak belajar untuk bahasa asing. Tetapi banyak bahasa yang mereka pilih itu adalah bahasa Indonesia untuk dipelajari ya. Tidak tahu, mungkin sebab senang dipelajari percakapan bahasa Indonesia ini, dan mungkin mudahlah ya untuk diingati ya bahasa Indonesia ini. Okey guys, kita dengar bagaimana. Bahasa Indonesia semakin diminati publik Thailand. Wow. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto, Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator. Begitu tidak masalah bagi Thailand lah, orang Indonesia. Di dunia akademik, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an. Begitu. Sejumlah kampus di Thailand mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN. Dan dari bahasa tersebut, bahasa Indonesia yang paling favorit. Berarti mereka ini harus mencari salah satu bahasa yang ada di ASEAN ini untuk dipelajari. Tetapi mereka lebih banyak memilih bahasa Indonesia untuk sebagai pilihan mereka ya. Menyambut antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand, PPSDK telah mengalokasikan porsi yang banyak untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini. Iya. Saya tidak pernah lagi ke Thailand, guys. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Begitu ya. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara, baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi.
Begitu. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk Indonesia. Terwujud. Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya. Pemahaman yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman orang Thailand dan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor, ya, baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Benar juga ya, memperkokohkan lagi hubungan antara Indonesia dan Thailand itu apabila ramainya lagi rakyat Thailand yang dapat ataupun bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, ini lebih memudahkan lagi ya untuk orang Indonesia datang ke Thailand, orang Thailand datang ke Indonesia, dan lebih memperkuatkan lagi hubungan antara dua negara ya. Nah, di sisi lain ada kewaspadaan yang patut dicermati oleh bangsa Indonesia pada tren ini. Anak-anak muda Thailand mulai menaruh atensi yang tinggi pada bahasa Indonesia. Karena mereka melihat adanya kesempatan besar yang menguntungkan masa depan mereka. Oh, begitu pula ya. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang punya bahasa serupa seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Benar juga ya. Berarti mereka boleh pergi ke Brunei, boleh pergi ke Malaysia, boleh pergi ke Indonesia sebab bahasa kita kan hampir sama guys ya. Bahasa Brunei, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ya. Dan tidak silap saya, Singapura pun hampir juga ya. Bahasa kita hampir sama ya. Ini memudahkan mereka boleh pergi ke empat negara itu. Itu yang sebenarnya guys. Okay guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, kita lihat guys bagaimana bahasa Indonesia semakin popular di beberapa negara dan termasuklah negara Thailand. Dan di sana dikabarkan guys ya, 17 lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi dan sekolah menengah atas mengajarkan bahasa Indonesia. Dan pada 2016 kita 2,752 orang di Thailand belajar bahasa Indonesia guys. Dan ini mencerminkan minat generasi muda Thailand terhadap bahasa asing, terutamanya bahasa Indonesia. Dan di mana kita lihat iaitu dozen dan peneliti mulai tertarik pada bahasa Indonesia sejak tahun 1970-an lagi dengan perguruan tinggi di Thailand juga dan menawarkan kursus bahasa ASEAN yang mengandung bahasa Indonesia. Dan apa yang membanggakan lagi guys, iaitu anak-anak muda Thailand melihat masa depan cerah dengan mahir berbahasa Indonesia, memberi mereka keunggulan dalam karier global nanti. Dan pandangan saya sendiri guys, berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand juga meningkatkan hubungan sosial dan budaya antara kedua negara di berbagai level. Itu pandangan saya sendiri dan sangat baiklah jika bahasa Indonesia sudah mula berkembang dan sudah mula dikuasai oleh dunia guys, maka tidak susahlah untuk rakyat Indonesia untuk ke mana-mana sahaja dan di mana-mana negara sudah boleh berbahasa Indonesia. Itu pandangan pribadi saya. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng sekali. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.